InsyaAllah kita pihak masjid juga menganjurkan beberapa program bersempena dengan Ramadan. Kita namakan Ihya Ramadan. Ihya ni benda apa kau? Ihya ni bahasa Arab. Ihya ni menghidupkan. Kita dah kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya tu hidupku, wa mamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ihya ni hidup. Kita menghidupkan Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadahnya. Menghidupkan bulan Ramadan dengan melakukan qiyam. Menghidupkan malam Ramadan dengan membaca Quran. Menghidupkan malam Ramadan dengan tadarus, zikir dan sebagainya. Jadi insya-Allah pihak masjid telah mengaturkan beberapa program untuk menghidupkan Ramadan. Jadi insya-Allah kita sama-sama pakat menghidupkan, anda mengimarahkan masjid kita ni, pakat mari belaka, pakat mari biar penuh. Sebab soh ni boleh rapat dah. Dulu dah rapat, pakat nak rapat belaka. Duduk-duduk masa tak rapat lagi, pakat kata macam mana tak rapat ni, semayang tak rapat ni, lagu mana ni, susah sekali. Ramah orang tanya. Duk komen ni, semayang lagu mana ni, buat susu macam gemuk, susu dang ni. Dia kata tau, macam-macam. Ni dia, sekarang ni rapat dah. Marilah. Masa susu dang tu tak mari dah, jangan bila rapat ni tak mari pula. Kita pakat mari. Biarlah masa tu sundang tu pun kita mari, masa rapat ni pun kita pakat mari. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, kita pakat penuhkan. Dulu kata nak mari, susah nak mari, sejik kita tak ada parking. Nak parking payah. Ni ada parking tu. Ada parking tu. Boleh parking belah lek ni, boleh parking belah lek ni, boleh parking. Tak jadi hujuh dah kita. Nak kata gelak kat parking, kita pasang solat dah, cerah dah. Jadi tak ada ujuh bagi kita untuk nak menjadi dalih untuk kita tidak hadir. Jadi kita pakai hadir belaka. Bawa belakalah. Supaya Ramadan kali ini mudah-mudahan kita sama-sama dapat menghidupkan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi kita pihak masjid juga ada menyediakan tabung untuk Ihya Ramadan ni. Macam-macam kita program kita. Jadi kita pakat sumbang-sumbanglah. Berilah sumbangan supaya mudah-mudahan dengan hasil sumbangan kita kita dapat gunakan untuk menghidupkan Ramadan kita ini. Insya-Allah hasil daripada sumbangan tuan-tuan itu, sumbangan tuan-tuan itu, insya-Allah akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.